Hey masyarakat kece, balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo mau memversuskan kedua foundation ini. Yup, sesuai dengan judulnya, maka jangan lupa di like, comment, and subscribe dan aktifin tombol notifikasinya, oke? Jadi bagi kalian yang mau tahu Flo pilih yang mana, yang Wardah apa yang Maybelline? Mau tahu kan? Nah, makanya keep on watching. Dua foundation yang sama-sama bagusnya, menurut Floss ini benar-benar foundation yang bagus gitu loh ya. Nah, ini ada Maybelline Fit Me foundation, ini dia yang ini. Terus ada lagi yang Wardah Exclusive Liquid Foundation. Nah, seperti biasa ya, sebelum Flo one brandin Maybelline ini ya, Flo mau udah Flo review ya kan pertama. Terus harus Flo versusin juga. Nah, baru abis itu langsung one brand, oke? Jadi sabar ya, ini Flo mau memversuskan kedua produk ini. Kayaknya ini bagus ya. Nah, yang satu, yang ini pertama Flo pakai yang di Maybelline yang di kanan, yang di kiri Flo ini Flo pakai Wardah Exclusive Foundation. Jadi sini Wardah, sini Maybelline. Oke. Nah, ini udah Flo cuci sponnya. Terus Flo pakai di sini. Ini benar-benar spam aja. Flo pengen pakai spam. Spam di sini foundationnya yang Maybelline itu. Oke. Okay. Udah Flo kocok ya foundationnya. Oke, okay. Kaca mana kaca? Tutul. Seberapa bagusan yang mana? Ya, bagusan yang mana? Jadinya kita coba aja. Yang mana yang mengcover lebih baik tuh yang mana gitu loh, geng. Nah, nih. Flo blend ya, Flo blend pakai yang ini. Nah, ini yang Maybelline udah Flo tap, udah Flo aplikasiin ya. Jadi ini belum, ini udah tuh. Oke, sekarang yang satu lagi yang Wardah, ini juga udah Flo kocok juga. Ini yang Wardah 03 dan yang ini 120 Classic Ivory. 120 sama yang 03 Exclusive Sandy Beach. Oke, ini Flo pakai yang di sebelahnya sini tuh. Spam juga. Lo tutulin tadi kan pakai telunjuk yang Maybelline. Nah, yang ini pakai jari manis. Jari manis, say. Lalu kita pakai ini dulu. Nggak bisa kalau nggak pakai kaca, guys. Itu kita totol-totolin. Warnanya kayaknya nggak tahu nih, warnanya kayaknya shade-nya beda. Kayaknya lebih putih yang Maybelline, tapi nggak tahu ya. Kita totol-totol aja dulu. Ini Flo belum nggak pakai base apa-apa, jadi pengen tahu bener-bener seberapa bagusnya ini. Juga kita pakai spam juga. Oke. Okay. Ya kalau nggak diversusin tuh nggak seru. Wardah sama Maybelline juga bagus ya nggak sih? Ya karena ini tadi udah pakai yang Maybelline dan yang sampingnya ini Wardah, Flo pakai buat Wardah. Nih yang ini nih, ini kan belum tuh nih Flo pakai buat Wardah ya. Yang Wardah itu dia kurang mengcover. Ini kan tadi kayak ada kemerahan gitu kan. Ini masih kelihatan merahnya di sini ya. Kalian bisa lihat nggak sih? Flo harap kalian bisa ngelihat. Terus ini masih dua-duanya medium bintik-bintiknya masih ada tuh. Cuman yang lebih ketara itu ada di creasingnya. Wardah tuh lebih nggak begitu crack banget di bawah nih, nggak ada crack sama sekali. Dan di sini Maybelline ada crack. Kalau ketampilan dua-duanya tuh tampilannya matte sih, cuman yang Wardah deh, yang Wardah tuh kayak lebih light gitu loh, lebih light. Meskipun ini hasilnya dia bilang tuh matte finish, cuman dia tuh kayak lebih light gitu ketimbang yang si Maybelline. Oke, okay? Jadi Maybelline itu lebih matte daripada yang Wardah ini. Cuman kalau untuk keduanya ini dia medium ya, masih ada kelihatan bintik-bintiknya dua-duanya, cuman kayak creasing aja sih. Mungkin karena
karena apa sih namanya, mungkin karena dia tuh kayak nggak begitu mat, jadinya nggak begitu mat banget ini, jadi kayak apa sih namanya, kayak crackingnya tuh yang di bawah ini, yang garisnya ini, jadi nggak begitu kelihatan banget, dan ini tadi agak sedikit kelihatan. Nah ini dua-duanya packagingnya sama-sama, dia sama-sama pump gitu loh, udah Maybelline yang baru, waktu itu kan gak ada yang pump ya, nah sekarang udah pump gitu, sama dia pump juga tuh ya, dia pump juga. Sama harganya nanti seperti biasa Flo akan insert. Nah nanti Flo akan balik lagi, Flo mau pakai apa namanya, bedak dan bedak sama semua-muanya, nanti kalau misalnya udah semua nanti Flo akan balik lagi. Oke, okay? I'll be back. A few moments later. Nah, geng, jadi ini udah Flo pakein make up semuanya tuh, full make up tuh. Nah, kira-kira yang mana yang bagus antara Wardah sama Maybelline? Ini Flo lebih suka ke, kayaknya sih Flo lebih suka ke Wardah ya daripada Maybelline, karena tuh Wardah tuh kayak lebih apa ya? Lebih enggak ngegeser, enggak menggeser satupun kedua udah gitu, tapi yang Flo gak sukanya itu dia tuh kurang menutupi gitu loh, kayak kalau misalnya Flo keringetan dikit aja nih pasti nanti bakal kayak begini nih tuh, kayak bakal nge-crack gitu. Kalau untuk apa sih namanya, kalau untuk kayak segi kayak nge-crack di bawah mata enggak, cuman dari kesemuanya tuh kayaknya tuh bukan Wardah, Maybelline guys, Maybelline kayaknya lebih bagus Maybelline gitu loh ya. Cuman ini Wardah juga bagus juga sih, dia tuh kayak enggak ngegeser highlighter, blush on, udah gitu kayak apa namanya, shading bawah kayak gini, dia enggak menggeser sama sekali. Tapi Maybelline juga kayak ini sama-sama kuat gitu loh. Tapi di antara dua ini Flo harus memilih yang mana gitu ya. Flo lebih memilih tuh galau kan. Tuh, oh, tapi di sini tuh, oh, di sininya tuh kayak agak ini enggak kurang ngeblend. Sementara di sini ngeblend. Oh iya, oke. Flo tahu. Oke. Okay. Sorry. Nah, jadi kesimpulannya guys, kesimpulannya Flo milih yang ini dia, ini Wardah. Jadi Wardah tuh kayak lebih ngeblend gitu loh, lebih ngeblend sininya. Dan dia juga apa? Ya kalau ini bisa ditacap-tacap lagi ya enggak sih? Tapi kalau ini kayak agak ngedempul, bukan ngedempul ya, kayak kurang bisa di blendnya gitu loh yang ininya nih. Tuh ya kan? Nah, ini lebih rata yang ini kan daripada yang ini kan. Nah, ini ya kan lebih rata yang ini. Tuh, lihat kan? Nah, jadi ini Wardah Exclusive Liquid Foundation ini lebih bagus ketimbang yang Maybelline. Cuman sebenarnya Maybelline juga bagus, cuman kalau misalnya disandingkan tuh Flo lebih pilih yang Wardah ketimbang yang Maybelline. Oke, okay? Jadi sorry tadi Flo sempat bingung kayak yang mana gitu loh, saking dua-duanya bagus gitu ya kan. Nah, ternyata Wardah lebih cocok. Iya enggak sih, tapi kalau misalnya kalian mau beli dua-duanya juga boleh. Kalau misalnya kalian mau beli yang salah satu dari ini juga boleh, yang ini, tapi Flo lebih rekomendasiin yang ini kalau misalnya kalian lebih mau makeupnya awet yang ini. Kalau misalnya yang ini kayaknya agak kurang sih ya gitu, tapi itu balik lagi dari kalian. Kalau kalian pilih yang mana, coba tolong komen di bawah ya, Flo pengen tahu kalian pilih Wardah apa Maybelline. Oke, okay? Itu aja sih yang bisa Flo share. Semoga bermanfaat and see you. Bye-bye.